kelapa, kelapa, kelapa hijau. Kelapa muda, kelapa muda. Yuk, kelapa, kelapa, kelapa hijau. Vokalis Yuri Refblik beralih menjadi penjual es buah. Grup band Refblik sempat menjadi salah satu band yang digandrungi di tanah air. Dalam video yang beredar baru-baru ini, Yuri Refblik tengah berjualan es buah dan kelapa muda. Dalam video di akun TikTok @yuri_refblik, dia tampak menunjukkan sebuah video sedang menyiapkan jualannya, yakni sop buah. Yuri terlihat mempersiapkan buah-buahan yang hendak dimasukkan ke wadah besar. Dia mengatakan bahwa sop buah buatannya spesial dan berbeda dari yang lain. Vokalis band Refblik ini berharap dagangannya bisa laku dan membawa berkah untuk semua. Saat melihat video tersebut, banyak yang tak percaya bahwa penjual es kepala muda tersebut adalah Yuri Refblik. Namun tak sedikit pula usahanya itu mendapat cibiran dari warganet. Wah, ini kelapa muda, udah pasti enak banget kelapa mudanya. Ada apoteknya juga, ada semangka, nanti juga ada kurmanya. Dan pakai cheese cream, dan ini beda dari yang lain. Dari sobo-sobo biasanya, pasti kalian suka. Bener aku ya, doain ya.